lagi bersama aku Ayu Wistin. Jadi banyak banget yang DM aku suruh minta rutinitas aku di pagi hari menggunakan skincare apa. Jadi di video ini aku bakal spill semuanya kegiatan pagi hari aku menggunakan skincare pagi. Nah, sebelumnya aku baru selesai mandi dan aku udah menggunakan facial wash dari MSCI. Kalian juga udah tahu banyak banget kan kalau misalkan aku tuh pakai skincare dari MSCI. Jadi yang pertama aku kan pakai facial wash dulu. Nah, yang pertama aku habis pakai facial wash, aku langsung pakai Hatomogi. Yang ini aku tuh beli yang ukuran 500 ml. Harganya enggak tahu berapa, udah lama banget ini. Udah masih segini padahal tuh udah pakai tiap hari kan, tapi masih segini kayak masih banyak banget. Nah, aku tuh biasanya habis cuci muka langsung pakai dari Hatomogi ini. Nah, pakainya tuh kayak kalian menggunakan toner sama aja sih. Kalau aku nggak terlalu teken-teken banget, dia tuh kayak bener seger banget. Dia juga ampuh banget untuk mengatasi beruntusan di wajah kalian. Aku jerawatnya yang dua udah agak kempes guys, udah kayak nggak besar lagi. Terus awalnya juga merah kan, tapi ini udah agak coklat. Dan jangan lupa dipakai di leher habis di muka. Kalian juga harus taruh di leher. Sayang kan sisanya ya sih. Yang selanjutnya yang kedua, aku tuh langsung pakai dari toner MS Glow yang glowing. Ini aku pakai toner sama kapas. Kadang aku tuh pakai tonernya kayak langsung disemprotan ke muka aku, tapi ini aku lagi pengen pakai kapas. Jadi aku kayak tuangkan kayak 2 semprot 3 semprotan saja udah cukup guys. Aku 3. Nah, kalian kalau misalkan mau pakai toner itu nggak boleh digosok-gosok, harus ditap-tap aja karena barangkali kulit kalian sensitif kan, nanti merah-merah atau bintik-bintik merah atau apapun itu iritasi kan. Biasanya kan nggak semua manusia kayak kulit wajahnya tuh kayak sama kan. Kalau aku sih kulitnya aku cenderung kayak biasa-biasa aja sih, nggak terlalu kayak merah banget. Kalau maksudnya kalau misalkan aku pakai skincare apapun di muka aku kayak masuk-masuk aja, kayak nggak ada sensitifnya sekali karena kulit aku tuh normal guys. Aku tuh biasanya makanya ditepet aja. Selanjutnya setelah aku pakai toner dari MS Glow, aku tuh langsung pakai dari essence dari MS Glow juga. Dia tuh ukurannya kayak gini guys, dia tuh memiliki ukuran 100 gram kan. Nah, dia tuh kayak gini tuh aku udah beli sekitaran Januarinya, sekarang tuh masih ada. Jadi harganya juga sangat worth it banget kan, dengan harga berapa ya? Gue gak pernah inget, lupa soalnya. Soalnya udah lama banget, sampai sekarang tuh masih ada. Jadi kayak bener-bener super awet banget. Dan aku tuh biasanya pakainya tuangkan dikit di lapak tangan aku guys. Tuh guys, sorry banget kalau misalkan ada suara ayam karena tetangga aku tuh ternak ayam, jadi ada suara ayam. Jadi kalau misalkan suara aku nggak jelas, sorry. Jelasan suara ayam ya nggak sih? Ini aku tepuk-tepuk di mukaku nih, kayak enak. Terus jangan lupa pakai di leher juga biar. Next, selanjutnya aku pakai serum. Di sini tuh aku nggak pernah pakai serum dari MS Glow karena aku tuh banyak banget serum dari Scarlett aja banyak, dan serum yang lainnya karena aku tuh banyakin kayak nggak suka aja sih, bukannya nggak suka sih, kayak di rumah juga banyak serum, kenapa nggak dipakai, kenapa harus beli lagi. Dan kebetulan yang aku ngasih ke kamu kalian juga banyak banget karena aku tuh selalu dikirimin dari Scarlett Whitening. Kalau misalkan dia kan sekarang lagi ngeluarin produk terbaru, dan nanti aku bakal nge-review di YouTube aku dan di IG aku karena aku bakal 2 hari lagi paketnya datang habis dikirimin dari Kak Feli karena
ada launchingnya produk Scarlett yang serum yang glow. Aku bakal pasti coba, nggak bakal ketinggalan, ya nggak sih. Jadinya aku langsung saja pakai serum dari HR Glow yang serum whitening vitamin C dari Helgao, dan aku udah pakai. Dia tuh rasanya lebih lembab banget, kenyal, kayak kulit aku lebih sehat. Next, selanjutnya aku pakai day creamnya dari MS Glow nih. Aku selalu rutin untuk pagi aku. Jadi buat kalian kalau misalkan pakai skincare, sebelum jam 11, oke, karena, dan jangan lupa kalian tuh pakai sunscreen, wajib banget. Kalau misalkan kalian skincare semahal apapun, kalian nggak pakai sunscreen percuma saja. Nah, langsung saja aku pakai day cream dari MS Glow. Itu juga tinggal dikit, guys, tinggal dikit karena aku selalu rutin dan aku tuh pakainya secukupnya saja. Tuh. Nah, aku tuh di tap-tap, nggak pernah aku digosok-gosok, di tap-tap kayak gini. Kita di blend, jangan lupa ditutup. Ini banyak debu yang masuk. Di blend dulu ya, guys. Nanti kembali lagi. Guys, tuh. Gak dikit karena aku selalu rutin dan aku tuh pakainya secukupnya saja. Tuh. Nah, aku tuh di tap-tap, enggak pernah aku digosok-gosok, di tap-tap kayak gini. Si dari Helgao, dan aku udah pakai. Dia tuh rasanya lebih lembab banget, kenyal, kayak kulit aku lebih sehat. Next, selanjutnya aku pakai day creamnya dari MS Glow nih. Aku selalu rutin untuk pagi aku. Aku pakai JJ Glow dari MS Glow. Dia itu juga memiliki SPF-nya kan. Dia tuh moisturizing cream. Jadi aku sebelum sesudah pakai day cream dari MS Glow, aku biasanya langsung pakai JJ Glow-nya. Dan aku tuh dia tuh bisa pakai di telapak tangan dan tubuh juga, guys, karena dia tuh multifungsi. Dia tuh ukurannya 60 mili satu ukuran doang, dan aku tuh pakainya dikit aja. Tuh, aku pakainya segini aja. Karena dia tuh udah putih banget kalau dipakai dikit. Ngapain harus pakai banyak, nanti malah jadinya abu-abu, ya gak sih? Tuh, aku tuh pakai dikit aja. Yang penting rata. Kayak tuh kalau pakai skincare, yang penting tuh rutin. Gak usah beli skincare semahal-mahal. Yang penting rutin, kalian bisa kerawat, dan kalian tuh harus menggunakan sunscreen juga. Aku ditap-tap. Dan step selanjutnya aku mau pakai alis. Nih, aku pakai dari Vocalur. Eyebrow dari Vocalur aku pilih yang 02 yang Coco Latte. Oke, aku pakai kuas dari pensil alis. Aku lupa ngambil. Ada. Dulu, guys. Aku langsung baru disisir biar kelihatan natural. Jadi kalian kalau misalkan mau pakai concealer juga nggak apa-apa, tapi aku di sini tuh jarang banget pakai concealer. Slowly kisses passing by the river. Ini dia, selesai aku bikin alis aku. Nah, selanjutnya aku mau pakai lipstick, terus mau pakai eyeliner, terus mascara. Sudah selesai. Nah, kalau mau pakai lipstick, aku selalu pakai lipstick dari Wardah yang 09. Dia tuh bagus banget buat ombre. Karena tuh warnanya tuh bener-bener soft banget. Tuh, warnanya tuh soft banget, guys. Enggak, gue masih ngantuk banget. Simpel banget kan. Teratain dulu. Aku pengen di ombre. Aku tunggu nyampe ini kering dulu. Jadi aku sambil mau pakai eyeliner, guys.
aku mau pakai eyeshadow tapi nanti aja dah. Aku pakai eyeliner. Kalau misalkan, jadi kan banyak banget yang tanya tutorial bikin eyeliner. Oke, jadi kalian wajib tonton ini sampai habis karena aku bakal ngasih tahu tutorial eyeliner aku yang biasa aku bikin video. Nih, biasanya kayak gini. Aku ambil dari ujung dulu, terus tarik ke atas. Tuh. Udah guys, gitu doang. Yang kalian tuh kayak rapiin aja. Seberapa panjangnya kalian mau panjang, kayak panjang banget. Slowly kisses passing by the river. Selanjutnya setelah aku pakai eyeliner dan dua mata aku udah pakai eyeliner, sekarang aku mau pakai maskara biar aku tuh kayak nggak kelihatan matanya tuh kayak nggak kelihatan masih bangun tidur banget, biar kelihatan fresh juga. Jadi aku pakai maskara. Aku tuh di sini pakai maskara dari Wardah. Aku selalu pakai, selalu kayak ngoleksi banget produk Wardah karena bener-bener suka banget. Aku lagi nggak pengen dijepit guys. Dia tuh super banget bagus maskaranya, awet banget lagi. Dia tuh kalau kena air tuh nggak hilang karena dia waterproof banget. Dia tuh bisa hilang kalau pakai BB oil. Jadi kalau kalian cuci muka pakai Garnier yang bisa water juga susah banget ini guys, karena dia tuh kayak bener-bener awet. Tah, ngomong ombre lipstick aku pakai Wardah nomor 011. Buat rambut aku karena aku habis keramas, habis selesai mandi, biar rambut aku kelihatan lebih lembut juga. Rambut aku slowly kisses passing by the river. Itu kering guys, karena aku tuh suka semir rambut kan, padahal aku kan berhijab kan, tapi aku suka semir rambut gitu, jadinya aku kering. Jadi aku selalu pakai elips. Habis pakai lip, aku akan pakai body lotion karena aku mau keluar, mau bikin vlog apa lagi. Ada urusan mau keluar, guys. Mau bikin konten. Pakai. Aku biasanya pakai paling banyak tuh di bagian ujung. Kalau di sini step terakhirnya aku pakai body serum dari Nivea yang Care Protect, karena dia tuh ada SPF-nya juga kayak sambal gitu guys. Jadi aku kalau malam tuh pakai body lotionnya dari Skaya, tapi kalau siang aku pakai body lotion Nivea yang kuning ini karena aku mau keluar. Aku langsung pakai, Gue tuh kulit aku tuh sawo matang guys, nggak terlalu putih amat karena aku tuh suka keluar pas siang gitu, suka main-main di IG aku. Jadi sangat simple banget pas rutinitas pagi aku dari skincare, dari cuci muka, dan ini udah aku bahas semuanya. Jadi kalian gak usah tanya-tanya lagi. Naik motor tuh, lembut banget kan. Nah, udah selesai semua rutinitas pagi aku, skincare pagi aku. Jadi next video apa kalian bisa komentar di bawah atau DM.